Ngene lho, Rut. Etung-etung Mastri wis nulung aku. Daripada aku meroneng bank antri suwi, pepanas meneh. Ya ora apa-apa lah aku naik tambahan sitrik, etung-etung uang jasa. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa. Ini dari London ini, total perasaan. Ini. Halo, assalamualaikum, Ben. Sudah ketemu yang kos ora. Oh iya, ini aku yang lokasi. Tante ini ya. Oke, assalamualaikum. Wih, kang. Wih, sekolah ngendi? Itu sekolah warung, boleh ke jajan yang pernah aku. Lagi ini, kok ini kan ini? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, apa ini? Nah, wih, janjian ngaruh Benny, nih. Dari arah nuker duit, nuker orang teko ini. Alhamdulillah HP iki. Acara opo iki, Kang? Iki kan ora diaperke triatno kok warung. Awakmu? Aku arep ngejolke duit ku lho karo Mastri. Makane janjian ning kene mu. Oh, lah iki aku ya arep melu ngejolke berarti. Gampang ngono iki, Pak. Oke duitku iki. Gunak lok wis dicepakke, Mas. Yo wis to, Ben. Cepet lek wae ngombengi. Kadek ku ki duit. Ki, diitung sik. Wah, nyer-nyer kok. Aku jol sing puluhan lho. Yo. Ora iki lawe tok nek ndi iki? Wah, yo ijolke nang bang ora kepengen po kowe. Yo aku tak ijol. Ning aku ora nggawa ijole lho. Wis gampang karo aku santai wae. Iki ben kalau mau ngembengi kuwi padha. Siap. Lak wong jasane padha ngobengi to ya? Yo, wis karo aku santai wae. Ini nganggu uang jasa barang nih. Lah iya yuk, Kang. Lah iya yuk, Kang. Lewong aku nong bang yuk antri oke. Panas nganggu bensin barang. Udah kepian ya orang aku uang jasa. Ijolan 500, ijolan 500. Oh, sing rong pulan ewu. Oh iya, kepeneran nih yuk rong pulan ewunya. Neng, aku rong gawa 500 ya lho. Iya, santai wain orang aku seso nek. Kapan petu Lah toh seneng kan kalau ngamul kado kuih. Lah iya, lagi wanyar-wanyar dulu. Podo to rumah belum ngomor to. Nah aku yo yo klu. Ya yo podo iki. Wong ngagi saka bang yo genah yo iki kimpling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, ngompok nang kene iki. Lah iya iki. Apa ndi? Saka omah ta jadwal ku rondo. Kuwi. Ayo kerde we. Jebul do nang kene to iki. Ana ngopo arek bajakno dong lumpuk. Iki lho Rut. Lah sesuk sedulone iki Lebaran tuh, kebiasaannya awake dhewe kuwi bagi-bagi duit anyar, dienggo ponakan karo tonggo teparo. Lah daripada aku mau neng bang, aku neng kene ngicul ki karo Mastri, makanya aku janjian neng kene. Lah emang dia oke Tri we? Ya lumayan Rut, aku wingi ngicul ki nang bang oke banget. Bar picul kok piye? Tenang, uang jasane rasa oke oke. Duh, kadang ana uang jasane barang iki. Lah ngene lho Rut. Etung-etung Mastri wis nulung aku. Daripada aku meroneng bang antri suwi, pepanas meneh. Ya ora apa-apa lah aku naik tambahan sitrik, etung-etung uang jasa. Lah. Iki sing jenenge riba iki kok ngene iki. Alah, kowe sithik-sithik riba, sithik-sithik riba lho. Aku kuwi dikandani malah tukar menukar emas, perak termasuk uang. Kuwi iki kudu padha jumlahe karo tunai. Tenan kuwi. Lah terus piye iki? Gak sampean yo melu ngijolke, Kang? Iya, lha aku arep ngijolke wis kepingin nang ngono wektu, gak usah ngijolke. Lah sampean ki ngijolke piro, Kang? 500, ning aku ora nggawa duit. Ning aku wis dine triatno.
Oh, lah iki ya termasuk riba iki. Lah soalé syaraté tukar-tukar uang iki kudu tunai. Lah kaya iki terus kepiye iki? Ya tak balekke bae lah aku wedi ngono duit kok ngono. Wah, wah aku yo ora sido nek ana tambahane ngene. Waduh. Balekke piye, Mas? Singapurane yo trila. Aku gur nyampeke apa sing tak ngerteni. Yo wes ngene wae Ben, aku ora sido nggo wong jasa-jasanan, iki keluane mau tak balekke. Karo iki lem ijol mau. Besok misal Kang Lugi arep ijol ya ora apa-apa. Besok nggawa duit gek padha tunai ora sanggo wong jasa, gek iki tak gani sik yo Kang. Ning iki tenan Mas. Tenan Ben. Kowe rido Tri? Rido Kang. Oh. Malah aku ki malah seneng lek saiki ngerti ilmune aku ki. Ya alhamdulillah cah nek wis saiki wis do ngerti. Dan yang katik tak delok-delok ketmu katik resik ta ono panganan. Wah, aku ki suka warung lho, jajan kok ke ponakanku. Lho, kene. Iki ayo kedo di pangan. Detik gur siji to, Kang. Wah, oh kan Mas Dini yo, aku dikongkon keponakan yo. Lho, kek do tinggo nyamrikan lho. Oh, iya. Tenun Kang. Ayo Kang sampun yo, Kang. Dodo ya. Kalau kita masuk di hari raya, kita lihat orang-orang ingin membagi hadiah pada yang lainnya. Tidak hanya berupa barang, mereka ingin bagi langsung berupa uang. Karena mungkin dengan uang ini lebih mudah dimanfaatkan. Maka ada yang punya pecahan 100 ribu, dia ingin pecahkan jadi 50 ribu atau 20 ribu ataupun 10 ribu. Artinya makin kecil nanti makin banyak yang bisa dapat hadiah diamplopin atau diberikan langsung. Nah, perlu diketahui bahwasanya dalam aturan penukaran uang, ingat uang itu komoditi ribawi. Komoditi ribawi ini penukarannya perlu ada aturan. Itu sama seperti menukar emas dengan emas atau perak dengan perak. Sebagaimana yang Nabi SAW katakan dalam hadis, "Adzhab bil dzahab wal fiddah bil fiddah." Wal bur bil bur was syair bis syair wat tamr bit tamr wal milh bil milh mislan bi mislin yadan bi yadin. Emas ditukar dengan emas dan perak ditukar dengan perak. Bur ditukar dengan bur, syair gandum ditukar dengan gandum, kemudian tamar kurma ditukar dengan kurma, kemudian milih garam ditukar dengan garam. Ingat 6. Ketika ditukar sejenis emas dengan emas, maka syaratnya 2, mislan bi mislin ya dan bi yadin. Mislan bi mislin itu maksudnya adalah takaran atau timbangannya sama atau jumlahnya sama, ya dan bi yadin berarti yad bi yad. Nah, tidak boleh telat, tukar langsung. Tidak boleh ada yang tertunda. Maka kalau dalam penukaran mata uang, sama hukumnya seperti itu. Karena masih sejenis. Ya, masih sejenis. Kalau rupiah ditukar dengan rupiah. Kalau rupiah ditukar dengan dolar, atau rupiah ditukar dengan real Saudi, nah itu sudah beda jenis, tapi masih sama mata uang. Kalau itu sejenis, ya rupiah dengan rupiah, syaratnya 2. Mislin bi mislin, ya dan biadin. Yaitu, jumlah rupiah 100 ribu ditukar dengan 10 ribu, ya 10 lembar, tidak bisa berkurang dari itu. Atau ditukar dengan 5 ribu, ya 20 lembar, ya tidak bisa kurang daripada itu. Jika terjadi kurang, maka terjerumus dalam riba fadl. Kalau ada yang telat, maka terjerumus dalam riba nasiah. Jadi riba itu bisa ada dalam penukaran semacam ini. Wah, kok diperketat? Iya. Untuk masalah penukaran benda ribawi memang sengaja seperti itu biar nanti ada riba yang lebih parah lagi itu tidak terjerumus dalamnya. Yang penting tahu dulu kalau riba seperti ini dilarang. Penukaran seperti ini dilarang termasuk riba. Dikatakan dalam hadis, "Faman zada au istazada faqad arba al-akhidhu wal mu'ti fi sawa." Berarti siapa menambah atau minta tambahan maka ia telah berbuat riba. Nabi katakan riba loh itu. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa. Jadi yang biasanya terjadi penukaran 100 ribu kok jadi 95 ribu. Nah ada perbedaan kan, ada yang lebih di situ, maka terjerumus dalam riba fadl. Solusinya pokoknya ditukar ya sesuai dengan jumlah 100 ribu ya jadinya jumlahnya juga 100 ribu. Semoga Allah berikan pemahaman dan kita berusaha untuk menghindarkan diri dari yang haram walaupun ya kita dalam rangka ya ingin merayakan hari raya tetap yang haram-haram kita berusaha untuk hindari demi menjadi insan yang bertakwa selepas Ramadan. Allah ibarik fi. Neng kowe rido? Rido Kang. Oh alhamdulillah. Benar lu Kang.
kiurung lek aku sih. Yuk klik tombol subscribe di bawah biar enggak ketinggalan menyimak video bermanfaat dari Rumaiso TV.